Okey. Nampak? Nampak tak? Kat situ dah nampak je. Oh, yang ni jadi beku. Haa, nampak tak? Nampak. Okay. Yang brand X tu jadi beku. Brand X tu jadi beku. Nanti tak apa. Tunggu buat keluar dia. MV ada sama Mandi. Ni satu jenis je. Oh, ni. Ni yang GNH ni, refresh punya. Dia mengandung ni apa? Nah, jom tengok demo dulu. Cerita-cerita. Kita tengok demo dia dulu. Ni, kita akan letak air dulu. Air, sini air. Sama banyak. Okay, yang ini ialah brand X. Okay, kebanyakan orang pakai, sabun brand X ni, emblem ni. Kita letak garam dulu. Ni, garam ni pasal apa letak garam? Sebab bila kita badan kita berpeluk, dia akan menghasilkan garam. Ni garam dapur ni. Garam nama sain dia, natrium klorida. Garam ni ibarat peluk. Ibarat peluk lah ni. Garam ni ibarat peluk yang dekat dekat dengan badan kita. Tiga je tak empat lah. Alright. Jadi ni dua jenis lah mandian. Ni yang bentuk cecair. Okay, dia ada yang buku putih tu. Tu legend punya sabun yang gue. Yang itu, kalau zaman tahun 70-an dulu, nurse-nurse klinik desa, dia gunakan sabun buku putih listed untuk mandikan baby baru lahir. Sebab dia selamat. Jenis sabun jenis putih buku tu. Yang ni sekarang dia dah keluarkan dalam bentuk cecair. Okay, sekarang kita tengok kan. Dia boleh dengan gunakan yang ni. Okay, agak macam tu. Yang ni yang brand X lah. Okay, sama banyak lebih kurang lah. Ya. Okay, sekarang ni bila kita cuci. Tutup. Kalau kita pakai brand X, selalu ni kalau kita mandi, bila kita masuk, selalu ni dia akan rasa kecil. Rasa berengah. Kan, rasa berengah. Orang tengah kata berengah. Okey, berengah. Yang itu tengok lah. Mana tak berengahnya? Sebab dia tak cuci. Dia tak tukar. Dia tanya atas kulit. Okay, tengok. Luar tak? Aku tunjukkan dia pejal. Dia jadi spam. Tengok nampak jadi apa. So, boleh bayang tak? Kotoran-kotoran dekat celah-celah liang rumah kita tu, dia tak keluar tu. Malahan dia sumbat. Itu yang jadi kadang-kadang badan kita berjerawat kat belakang kan? Macam macam jerawat pasir macam tu kan. Ini sebab dia sebab kotoran yang yang macam garam tadi tu mewakili kotoran lah kan. Peluk-peluk kita tu dia tak cuci. Nampak tak? Ni nanti sebab dia tengok. Jadi macam jelly. Kita tengok yang MV punya lah. Tengok yang ni tak. Saya dah goncang tadi. Tengok. Okay. Pakai sikit je ni. Jadi dia bersih. Kalau kita basuh. Dan dia untuk apa siapa yang ada masalah bau badan, tapi remaja-remaja ke, dia akan hilangkan pelu-pelu yang berbau lah. Atau masalah kulit kan? Masalah kulit. Okay, siapa ada masalah kulit yang kadang-kadang dia pakai brand X. Apa ni, merengsa. Pakai brand one pun tak jadi. Pakai kadang-kadang kita rasa bersih dah. Tinggalkan bau yang harum semua kan. Tapi sebenarnya ni yang terjadi. Nampak? Apa jadi pada brand X? Jadi pejat. Jadi dia tak bersihkan. So, tu kita tukar pada GNH MB. Dia ada banyak ni, ada nourish, ni refresh. Yang ni kandungan dia ialah extract biji anggur merah dengan green tea. Okay, jom. Nampak tengah dia. Wangi dia. Dia wangi.